こんにちは。Sekarang gue mau apa sih? Nge-review, ngenalin cemilan gue di Jepang ke anak-anak futsal gue. Bahasa Sunda tenan naon? Tenan naon sih, udah ngerti oke pasti. Pertama ada coklat. Coklat. Anjing. Coklat. Itu coklat terus sama biskuit. Oh. Biskuit coklat tuh? Oh, bulky ya. Biskuit apa itu? Iya teh lamun di Jepang mah seres. Seres. Teh coklat. Bisa. Maunya teh lila, eh, Cak. Tuh. Lumer ini, lumer di mulut, coklat. Coklat apa itu? Wah, kalahan KB. Kakuki aja. Aing kesangan langsung nyasa. Menel guys. Seetik ya, sarang joki ya. Jepang mah tersep. Coba. Oh, seetik-seetik ya. Gitu. Pas, oi. Sorry, Sa, gak kebagian. Maaf, kameramen. Ji, dua, tilo makan coba. Cantik-cantik, enak ya, gimana? Be aja. Oh, be aja. Juga biskuat. Biskuat juga, no? Biskuat. Enakan mana? Sama seres? Enak. Seres lamun gratis lah. Selanjutnya, kita ke permen aja lah. Permen susu maca. Maca, maca buku. Green tea kan. Oh, green tea. Satu. Dua. Kalau permen bahasa Jepangnya naon? Ame. Oh, ame. Ame, pok ame. Belalang tubuh-tubuh. Iya. Ame gelpure. Satu, dua, tiga. Ame. Ame from Jepang. From Jepang. Oh, warna hijau kayaknya. Ame. Enaknya. Enakan mana permen Jepang sama permen Pangalengan susu? Jelas. Sehat ya sih. Nah, hati ya sih. Namanya permen. Oh, namanya permen ya. Oh, permen harusnya diimut ya. Imut. Oh, nice. Mantap. Tung dilantan, yuk mikna jadi ya. So aja. Yuk. What's next? Ada roti Indonesia tapi. Nyelap guys. Sponsornya dari Teh Pucuk Harum. Nah, ini oh iya permen ya weh. Soalnya iman te permen lagi kan. Rasa apa tuh lang? Permen rasa masket apa? Mana bahasa lemon? Lemon lain. Mana bahasa Inggris pinter? Masket. Oh, saya enggak tahu. Pokoknya masket permen ya. Dari buah sari buah asli basket anjing. Itu dari cherry. Lain, cherry mah warna. Cherry mah jauh atuh. Ambil sendiri. Baling bing. Cecemen. Wah. Toothpaste kenyal. Ini mah agar. Cecemen. Bukan permen lagi. Permen. Ini sarwa kena ini mah agar. Sa, deketan sa. Berbentuknya kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal gitu. Sem, non bahasa Jepangnya lah. Sem, ada poho ya. Cobain lah. Poho, supa. Cobain. Ya, satu, dua, tiga. Ah. Asam dia tuh. Asam gimana? Asam tapi buah asli ya, langsung dari buah asli. Kayak lupi ya. Agar. Jika lupi, agar. Enak aja. Tapi lupi kan lagi. Kok enak tuh? Kayak ini nih manis lagi. Langsung kerasa ya karena waos nyeri. Wah, kami sering berarti. Aduh. Terus sekarang poki. Tapi ini poki spesial winter ini. Poki atau puki? Indonesia sama poki Jepang. Teuing pokoknya ini spesial winter, spesial musim dingin. Buka satu aja ya. Berarti sama gitu. Ya open lah. Oke aja. Untuk open. Set sudah. Dari atas.
Enggak gitu. Oh, rapi ya. Rapi di Jepang teh bener rapi bukan. Mau cara buka orang Sunda kumaha? Tutorial. Coba. Tutorial buka orang Sunda kumaha? Jauh bisa. Oh, astagfirullah. Acan ge acan. Amin. Coba kalau orang Jepang kayak gimana makannya? Ya gila, teh baca bismillah nih. Sarua sih sama poki di Indonesia, cuman bedanya ya belinya di Jepang. Nah itu, bedanya tulisan ada tulisan Jepang. Nah ini langsung tiga. Berapa seumur umur karek darahar? Ya 1, 2, 3. Aing masih ada permen kan? Aduh, mana mau ngontrol deh. Ada yang sakit gigi ternyata. Tetap yang juara permen maca yo. Kandruk. Makanya yang juara. Tapi enak sih, poki enak. Perangnya lho, Pak. Oke, oke. Di balik layar. Nih, kita ke opak Jepang. Mana opak? Apa bedanya sama opak Indonesia? Bedana, nyana di Jepang. Kameramen bego. Bego. Ayo, opak Indonesia aja gitu. Ada. Kan juga. Karena sih, itu manis. Nih, bego, lihat. Itu manis, Jepang. Pernah nyerum itu, Pak? Muang? Oh, udah tadi. Ternyata bikin sakit gigi. Pas sama buat Esa. Next. Cobain kuy. 1, 2, 3. Cobain kuy. Gurih. Gurih apa manis? Nombak kok, mana? Bedanya sama opak Indonesia apa kok? Lebih kerasa bumbunya. Mong lebih kriuk, lebih kriuk. Gen ah. Jadi sakit gigi dia. Ren. Serena buat undangan tau. Benar. Serena buat undangan. Tapi ini favorit sih. Murah. Harganya cuma 90 yen berarti 1000 rupiah. 1000 sebungkus? Sakit ya? Murah ya? Cuma murah. Ini ya, sebungkus lagi ya? Ini harganya berapa gram itu berapa gram? Nganung kosnya 8 juta bulat balik. Gak bohong mas. Kita lanjut ke KitKat ini nggak ada di Indonesia KitKat. KitKat di Indonesia cuma rasa coklat sama merahnya yang rasa coklat. Coklat yang kacang. Cuma beda oranye sih mau. Gimana itu lihat. Gue karek ninggalin. Gue karek ninggalin. Aku gue KitKat. Kita buka kan? Mau nolak kan KitKat malah bayar jadi utangnya lah. Ya sayangin. Kamu kameranya mau? Mau? Iya. Oh mantap. Udah sengit arena genya. Rasa apa itu? Rasa jeruk? Orange ya jeruk. Kora orange. Choco orange. Choco orange. Yuk kita buka, kita makan coba. Cobain kuy. Kuy. Cobain kuy. Duh udah biye, udah biye. Biye namun bahasa Inggris. Tengah panas. Cobain. Wah lama. Tutorial makan Sunda kumamu. Oh. Coba tutorial makan ini bucin. Bucin. Ah. Oh enggak. Ah gini tutorial makan bucin. Efek. Jelek. Kayak rasa oren-orennya. Langsung kerasa lagi tuh gigi guys, aduh. Giginya berarti udah sensitif guys. Guys. Oke. Apa gimana? Soalnya orang Jepang suka makanan-makanan manis. Juga orang Jepangnya sih. Giung guys. Giung. Untung nyelino guys. Giung nang bahasa Jepangna. Eueuh teuing tong bahasa Sunda. Ngeunah kene liwet guys. Amasugite.
Amasubite. Amasubite. This chocolate is Amasubite. Mun bahasa Sunda nan giung ya. Amasubite is giung. Ya. Oh iya mah sponsor. Terlalu manis. Ya. Next dong, babis bos. Makanan cuma segitu. Kita tanya aja dari Ciko mana yang enak kok. Yang enak ini. Apa yang coklat? Coklat almond guys. Emang sih ini dijual di Indonesia yang mahal 80.000 segitu. Tapi mun di Jepang cuma 8.000. 10 kali lipat. Dari ini Big Boss tamu. And one and only. Green tea. Green tea. Ke Jenal Jen, suka yang mana Jen? Ini juara tiket. Oh, tapi nyeri huntu gimana itu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi juara. Oke. Okay. Ren, yang mana Ren? Pak Balatak, sorry ya. Mana ya? Iya? Ini? Wow, Rendra ini. Kamu boleh pikir kamu kan? Kamu? Mana? Sugi? Wow, Sugi permen. Konsisten, oi. Coklat 2, permen 2. Hah? Oke, oke. Si Jenal KitKat. Kalau gua mah ini euy dah yang favorit. Enggak ada yang milih ya. Kenapa? Kenapa coba kenapa? Ini soalnya terlalu pasaran bisa. Karena kayak opak-opak di Indonesia. Mm-mm. Terlalu B aja. Mm-mm. Harganya cuma murah 1000 rupiah. Kalau di sana 1 yen. Ini kalau 1 sampai 100 berapa kok nilainya kok? 8. 1 sampai 100? 80. 80. Si Tamong tadi ini 1 sampai 10 berapa, Mong? 1 sampai 100 berapa, Mong? 98. 98 mantul, coy. Si Jenal KitKat. Ket. Jen berapa, Jen? 99,9999% lebay anjir. Si Rendra teh tadi ini ya? Berapa Ren? 1 sampai 100 Ren? 95. Tadi Sugi? Sugi mah permen ya? Permen. Berapa Gi? 1 sampai 100? 97. Oh, gua mah ini tetap 100%. Oh, yang lain lele. Tetap lele. Ya mungkin segitu doang. Ini juga bikin video abis renang terus hujan di jalannya ya, daripada gabut mending bikin video gitu ya. Nah, udah cukup segitu. Terima kasih yang udah pada nonton dan jangan lupa apa, like and subscribe. Ya udah segitu aja. Terima kasih, dadah, arigato. No.